seleksi nasional masuk perguruan tinggi semua ada di sini. Untuk tablet yang hancur 258. 258. Server 5. PC klien kita 105. Ya, saat ini kami melakukan kunjungan lanjutan untuk melakukan monitoring terhadap situasi pasca banjir ya yang terjadi di Kabupaten Malinau, dan tepatnya saat ini berada di SMA Negeri 1 Malinau Kota ya. Jadi ini kurang lebih 500-an meter dari jarak pusat pemerintahan, dan selama ini daerah ini dianggap ya bebas banjir. Tapi banjir kemarin ya itu sudah masuk lebih dari 1 meter. Ini ruangan shelter yang mana tidak terselamatkan ya, sebagian besar ya buku-buku yang ada di sini termasuk shelter yang menjamin proses ya proses belajar mengajar nantinya untuk 3 tahun ke depan ya. Iya. Itu ya, karena ini kemarin ya semua terendam ya. Sama tablet untuk ujian online juga. Iya, tablet juga, online juga. Ya. Nah, ini alat-alat perangkatnya sudah kena semua air. Ini laptopnya ada berapa perangkatnya? Untuk tablet yang hancur 258. 258. Server 5. Ya. PC klien kita 105. Jadi artinya tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa karena data. Jadi untuk melakukan pendataan ulang berapa lama? Perlukan. Kalau mungkin saya nggak tahu Pak, yang dokumen fisiknya masih bisa selamat apa enggak? Nanti kita coba. Kita coba kembalikan dari dokumen fisik, karena kalau perangkatnya ini semua, kecuali harddisknya ini mungkin bisa kita tarik datanya, SSD-nya bisa kita tarik datanya, mungkin bisa kita selamatkan. Yeah. Nah ini perangkat-perangkat baru, kalau kita lihat kan ini kotak-kotaknya juga baru semua. Ya, tapi ya inilah situasi yang memang perlu dukungan ya dari pemerintah provinsi ya, termasuk dari pemerintah pusat ya bersama dengan pemerintah kabupaten, karena kami pasti tidak bisa menangani ini ya secara sendiri, karena kejadian ini kan meluas dan melebar hampir merata di semua desa dan kecamatan. Dan saat ini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, nah hari ini bersama dengan seluruh murid ya, para guru sudah bekerja ya, membersihkan kelas, dan memang membutuhkan waktu beberapa hari ke depan mereka tidak bisa melaksanakan rutinitas dalam proses belajar mengajar ya, karena harus menyelamatkan, memilah barang-barang mana yang masih bisa tertolong dan mana yang betul-betul nanti sama sekali sudah tidak bisa digunakan ya, termasuk buku-buku, banyak buku baru masih di dalam karung yang ya baru datang ya Bu ya. 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 Nah, ini semua juga sudah hancur ya. Nama keluarga besar SMA Negeri 1 Malinau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Malinau bersama tim yang hadir dalam rangka kunjungan ke SMA Negeri 1 Malinau terkait dengan musibah banjir yang dihadapi oleh keluarga besar. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, begitu banyak kerusakan-kerusakan akibat musibah ini. Terkait dengan itu, tentu harapan kami mohon bantuan dari pemerintah untuk sekolah kami, untuk kedepannya demi anak-anak.